Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yao. Saya Amizarororu, Bupati Nestara, menyampaikan salah satu persoalan di wilayah Kabupaten Nestara, di mana pengelolaan sampah yang rata-rata tiap tahunnya mencapai 176.090 ton per tahun, dan yang bisa ditangani masih posisi 3.825 ton per tahun atau sekitar 2% per tahun. Sedangkan sisa timbulan sampah yaitu 156.097 ton per tahun. Adapun beberapa fasilitas alat angkut sampah yang masih bisa beroperasi yaitu hanya 1 unit amrol truk dan 10 unit kendaraan VR. Sedangkan tempat penampungan sementara sampah yaitu 4 lokasi TPS serta 3 unit TPS 3R yang pembangunannya tahun 2022 di Kecamatan Lotu, Kecamatan Namuhamwe Siwa, dan Kecamatan Nafulu yang dananya bersumber dari DAG 2022. Dalam penanganan persoalan sampah di Kabupaten Nestara dibutuhkan tambahan berupa 1 unit dump truck, 10 unit AMR roll truck, dan 30 unit VR serta kebutuhan fasilitas pengurangan sampah yaitu 1 unit TPA sanitary landfill, 10 unit TPS 3R, 11 unit bak sampah, dan adanya penambahan pembangunan TPS 3R di 8 kecamatan di Kabupaten Nestara. Saya berharap Ibu Menteri Lingkungan Hidup dapat memperhatikan wilayah Kabupaten Nestara dalam memberikan bantuan peralatan transportasi sampah dan mesin-mesin pengelolaan sampah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yaho. Saya Sukanto Marundu, Ketua DPD Kabupaten Nestara, menyampaikan bahwa persoalan sampah di wilayah Kabupaten Nestara yang telah disampaikan oleh Saudara Bupati Nestara merupakan hal yang harus segera ditangani dikarenakan terlalu banyak timbunan sampah yang ada di Kabupaten Nestara. Minimnya fasilitas alat angkut dan fasilitas tempat penampungan sampah di wilayah Kabupaten Nestara menyebabkan pemerintah sulit untuk melakukan pengelolaan sampah secara menyeluruh. Oleh karena itu, saya Ketua DPRD Kabupaten Nestara mendukung penuh pemerintah Kabupaten Nestara dalam penanganan sampah di Kabupaten Nestara. Untuk itu, saya berharap kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup untuk memperhatikan wilayah Kabupaten Nestara dalam memberikan bantuan peralatan transportasi sampah dan mesin-mesin pengolahan sampah. Demikian, Yahoo!